Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang lu ikut gua ke kantor RW. Ngapain? Daftar jadi calon ketua RW. Hah? Takutnya Rizal gak sanggup, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mak? Indri. Papa! Pa! Indri pulang, Pa! Papa, Indri pulang! Ah, Indri pulang! Alhamdulillah! Untung tadi emak muter-muter. Ketemu Indri lagi nangis di pinggir jalan. Ketemu di mana, Mak? Gak penting di mananya. Yang penting ketemunya. Makanya anak itu jangan kebanyakan. Gak keurus. Minah minta maaf, Mak. Gara-gara dua yang belum lahir, yang udah ada malah berantakan. Iya, kita nyesel, Mak. Adik kenapa kabur? Sekarang semua orang sibuk. Gak ada lagi yang merhatiin Indri. Indri sebel. Gak kayak dulu lagi. Papa minta maaf, sayang. Papa bukannya gak sayang, gak peduli. Tapi memang situasinya lagi kacau. Bayangin aja, Oma. Saking gak pedulinya, Indri sampai nunggu berjam-jam. Kak Indra minta maaf, Indri. Kak Indra lupa. Kan yang lain bisa ngingetin. Kalau kejadian sekali lagi, gua stop ngebantuin kalian. Rumah ini gua ambil lagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kenapa lu gak jawab salam gue? Marah? Enggak, Ma. Tadi Rizal kaget. Waalaikumsalam. Telat. Akang gak apa-apa, Kang? Gak apa-apa, Ma. Maafin Papa ya, sayang. Papa janji. Papa akan selalu sayang Indri. Mama juga minta maaf sama kamu. Udah bikin kamu sedih. Mama janji gak akan terulang lagi. Adik cantik. Adik, jangan ngambek ya. Nanti kalau ngambek, cantiknya hilang loh. Kak Andri janji, mulai sekarang Kak Andri bakal lebih perhatian lagi ke adik. Lu kabur ke rumah Om Andri. Kabur sambil makan enak dong.
semalam kamu bisa nemuin Indri. Berarti kamu punya keahlian, Mat. Bukan keahlian. Ya, elunya aja yang sama si Jono gak peka. Masa cucunya hilang, Ma Ipa gak nangis? Mestinya Ma Ipa ngamuk, jejeritan sampai pingsan. Mestinya Indra udah tahu sejak awal. Mas, suara Indri dikira suara tuyul. Itu pasti suara Indri yang si Indra denger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, lu maju dong. Maju, maju. Kalau gue nyemplung, lu mau nolongin? Maju jadi ketua RW, Mat. Kagak mau. Tolong, Mat. Gue mau terima kasih sama lo. Itu bukan terima kasih namanya. Tapi nyusahin gue. Ini permintaan bayi lo, Mat. Bilang sama bayi lo, si Mamat kagak mau. Tolong, Mat. Iya, Mat. Kagak, males gue. Gak mau. Mat, tunggu, Mat. Mat, kagak. Gak mau. Mat, tunggu. Kagak. Mat, tunggu, Mat. Mat. Kagak. Kagak. Mat, tunggu, Mat. Gak mau. Waalaikumsalam. Sekarang lu ikut gua ke kantor RW. Ngapain? Daftar jadi calon ketua RW. Hah? Takutnya Rizal gak sanggup, Mak. Iya, gua tahu lu gak sanggup. Tapi tenang, ada gue. Nanti kerjaan Rizal di kantor terganggu, Mak. Repot. Repot, repot. Si Muhyiddin aja udah maju. Muhyiddin maju. Wah. Daftar, Kang. Ayo. Sabar, Ma. Mesti dipikirin dulu. Lu kebanyakan mikir sih. Rizal gak paham tugas ketua RW, Ma. Kang, Kang. Itu gak penting, Kang. Yang penting Akang bisa kalahin si Muhyiddin itu. Ayo, Kang. Ya. Ayo. Akang naruh tas dulu. Minta tolong Indra. Indra! Ya, Ma. Cepetan. Iya, Ma. Masukin tasnya Papa ke dalam. Papa mau pergi kemana? Papa kamu mau ikut nyalonin jadi ketua RW. Wah, Indra ikut ya, Ma? Nggak boleh. Boleh! Tapi, Nya, kan belum tentu Bang Rizal ikut daftar juga. Gue tuh kenal banget sama si Ipa. Beritain bahwa masih Tinat udah pasti nyampe ke kupingnya. Kalau dia nggak ikut itu berarti dia takut. Ya, lo berdua kagak kenal si Ipa. Kenapa ya di kampung kita ada aja berita yang aneh-aneh? Betul, yuk. Mat, tunggu. Gue nggak mau dengerin omongan lo. Keputusan gue udah bulat. Kagak bisa dipengaruhi lagi. Pak, kagak mau.